Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi berjumpa dengan saya di sini, channel Orang Betawi Bekasi. Saat ini saya sedang menuju spot mancing liar, teman-teman, yang berada di wilayah Kali Nawan atau Sungai Nawan, tepatnya di arah ke Muara Gembong. Untuk start awal rute ini, kita mulai dari sini, kantor Camat Tambun Utara. Baik, dari sini kita lurus, kita menuju ke jembatan Kali CBL. Baik sahabat, kita lanjut jalan lurus terus. Ya, di depan ada jembatan jalan tol yang sedang dibangun, teman-teman. Kita lewatin kolong jembatan. Ya, ini dia teman-teman jembatan Kali CBL yang berwarna biru. Nah, kita sudah berada di atas jembatan Kali CBL. Dari sini kita kasih sen kiri teman-teman. Pelan-pelan kita belok ke kiri. Ya. Oke teman-teman, dari sini kita lurus aja teman-teman. Lurus terus sampai nanti di penghujung jalan, yaitu pertigaan. Pertigaan Muara Pati atau pertigaan. Pertigaan Muara Pati maksudnya teman-teman. Lurus, lurus, lurus. Sampai di penghujung jalan. Hati-hati jalannya begini teman-teman, awas. Ya teman-temanku, di depan ini sudah di penghujung jalan. Ya ini pertigaan teman-teman. Selanjutnya kita kasih sen kanan. Kita belok ke kanan teman-teman. Nah ini di depan masih banyak yang jual umpan ikan sini. Ada lumut, ada cacing. Nih jual cacing teman-teman, lumut, menir, like and share katanya no. Ya dari sini kita lurus terus teman-teman menuju pasar Muara Bakti. Sengaja saya sebutkan satu persatu sebagai patokan teman-teman, agar sahabat semua mudah mengikuti dan menghafal rute perjalanan ini. Ya teman-teman, kita sudah memasuki pasar Muara Bakti. Ya karena kondisinya masih pagi, jadi pasarnya belum begitu ramai teman-teman, masih banyak yang tutup. Ini dia pasar Muara Bakti. Ya dari sini kita lurus terus teman-teman, lurus terus, nanti kita akan bertemu dengan Gapura Pantai Murid Jaya. Ya ini dia gerbang Pantai Hurib teman-teman. Nah dari gerbang Pantai Hurib ini kita belok ke kiri. Ya kita belok kiri. Nanti kita akan bertemu pertigaan arah ke Muara Gembong. Dan teman-teman ya, di depan ini kita kasih sen, kita belok kanan teman-teman. Tuh ada sobat mancing juga. Ya lokasi SP Pondok Tengah ini, Muara ke Muara Gembong. Ini begini kondisinya, tanah merah, jadi harap berhati-hati. Jadi kalau teman-teman mau mancing ke Muara Blacan atau ke Gobah Blacan, jalurnya ini teman-teman. Mau ke Muara Gembong, ya ini dia jalannya.
Ya, teman-teman, ini adalah Pertamina. Dari sini kita masih lurus. Ya, kita lihat di depan teman-teman, kosong, tidak ada kendaraan yang lewat. Nah, sini sudah mulai ngebul. Ini kalau hujan, waduh, bahaya lewat sini teman-teman. Motor nggak bisa lewat karena penuh dengan tanah, ban-bannya ini. Ya, biar teman-teman tahu seperti ini jalannya. Tuh, kosong. Nah, ini belakang, oh, kosong juga. Sudah ada kendaraan lewat. Depan pun sama. Tidak ada kendaraan lewat. Di sini yang harus diwaspadai ialah ban bocor, teman-teman. Kalau ban bocor, habis bensin juga. Waduh. Nangis, di sini nangis. Tuh, tanah merah, teman-teman, tuh. Waduh. Masih jauh benar, teman-teman. Aduh, benar rontok badan, benar rontok badan. Dah. Ya, di depan jembatan besi, teman-teman. Kita naik ke atas. Kemudian turun langsung kita belok kiri, teman-teman. Aduh. Pada rontok, badanku pada rontok. Aduh. 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 Awas teman-teman, awas. Uwas. Nah, ini turun langsung belok kiri teman-teman kita. Langsung belok kiri ya, hati-hati. Oh, waduh. Pelan-pelan saja sahabat. Sampai kita di sini teman-teman, spot Kalinawan namanya. Aduh. Sinilah kita mancing betok para hadirin. Betoknya besar-besar dan kasar-kasar. Begitu berita yang saya peroleh para hadirin. Rada-rada stres saya soalnya dikorok-korok di jalan tadi. Nah, tadi kita turun di situ teman-teman. Turun ke bawah terus. Nah, ini dia spotnya. Ada lagi di belakang spotnya, bagus juga. Banyak spot di sini teman-teman. Nah, ke belakang. Tuh. Spot juga ini teman-teman. Banyak benar betoknya di sini, gede-gede. Kasar-kasar. Aduh, baterainya mau habis lagi teman-teman. Tadi dibawa kencang banget, buat gitu. Begitu saya ambil, aduh kalah cepat. Kalah cepat, kencang banget harganya di sini kan. Teman-teman, joran saya ke bawah. Aduh. Tuh, joran saya ke bawah, tuh. Aduh, gimana ngakalinnya nih? Harus turun teman-teman ini.
Joran yang pertama buat ngakalin putus teman-teman. Aduh, kan apa nih ya? Pake begitu. Putus ya dua-duanya, eh. Apa keseret, kencang banget teman-teman yang ini nih, joran ini. Tuh. Kencang banget. Kan gabus kayaknya nih. Babon-babon gabus ini nih. Makarin pakai ini. Putus juga. Tuh, mana kagak ada. Nggak bawa kenur cadangan lagi. Jadi, joran saya cuma satu teman-teman. Itu doang, no, tungguakannya no. La ilaha illallah. Tenggorokannya no. Tuh. Kenapa tenggorokan kayak begitu? Jangan-jangan itu yang bocoran saya tadi itu. Pesok saya teman-teman, pesok benar-benar dah. Pulang dah ini makanya pulang dah. Besok kita balik lagi ke sini nih insyaallah nih. Pakai kenur PE. Kita sudahi dulu mancing kali ini teman-teman. Yang berlokasi di Kalinawan. Lain kali kita balik lagi ke sini teman-teman. Bawa cadangan ini kenur dan lain-lain. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.